Baikunya yang panas. Apalah? Kok mie-nya gitu? Iya. Kan cimol. Hah? Kan cimol. Enak gak? Enak. Kalian subscribe gratis. Cepetan. Dibentak. Tombol merah. Tombol merah. Tombol merah. Jangan lupa. Cepetan. Gratis. Guys, hari ini aku mau masak-masak tteokbokki ala Korea. Ini sebenarnya gampang banget bikinnya, ya kan? Ini tuh cuman tteokbokki. Tteokbokki itu kue beras. Jadi itu sebenarnya itu jadi tepung beras gitu. Jadi nanti kalau direbus itu jadinya nyoy-nyoy. Kalau orang Korea suka banget makan ini gantinya nasi deh kayaknya gitu. Jadi bisa jadi snack-snack juga. Ini ya temanya hari ini adalah Korean. Ini aku masukin ya. Ini yang panjang-panjang. Dan bumbunya tuh sebenarnya gampang, tinggal ke yang bumbu Korea-Korea nih. Ini udah ada sausnya nih, saus for fried rice cake. Ini. Terus ini aku beli oden, ini juga ala-ala Korea gitu. Ini sebenarnya kayak otak-otak ala Korea gitu. Terus ini daun bawang. Ini kaldu jamur. Kalau mau pedes nanti tinggal tambahin ini. Terus sama kalau aku sukanya pakai keju mozzarella, bukan itu. Hampir aja gue kira iya. Jadi aku tuh kangen pengen ke Korea. Jadi aku pengen bikin jajanan Korea yang di pinggir-pinggir jalan itu. Ini udah dipotong-potong. Belum pernah ya? Belum. Kamu pernah kemana? Ciamis pernah? Oh, Prancis. Perapatan Ciamis. Yes. Nah ini nanti kita rebus sampai nyoy. Boleh? Yang umur 4 aja ya. Iya? Oke sayang. Lihat. Bagus. Bagus, iya oke. Okay. Kita buat 4 ya? Iya. Ini airnya kebanyakan gak sih nih? Aku punya ide deh, kayaknya ini lebih enak kalau kita tambahin bumbu mie instan. Iya, pasti lebih enak. Pokoknya ini ala aku ya. Biar walaupun Korea, tapi cita rasa Indonesia gitu. Ini udah dipotong nih. Tak! Itu apaan? Tteokbokki, mau gak? Mau. Mau, tapi agak pedes mau. Kayak mie pedes Korea itu loh. Tapi mau pakai pedes. Pakai keju mau, saus keju ya. Saus keju ya. Potong bawang enggak, Bu? Oke. Okay. Nanti belakangan. Oh iya, udah berarti nanti aku bikin satu khusus buat Rafathar. Mana itu? Oh, yang buat di kuburan. Hah, di kuburan? Bukan yang ini loh. Oh, iya. Oh, bisa ya. Ya soalnya enggak ada kuburannya. Kayak gitu. Ah, mau pakai ininya enggak? Kayak mau pakai ordennya enggak, Ah? Yang kayak gininya, Ah, mau enggak? Ini kayak pempeknya gitu, mau enggak? Masukin ordennya. Orden tuh lebih cepat matang. Kayaknya ini udah matang deh. Orden tuh sebenarnya pasti udah matang. Cuman tinggal kita angetin aja biar enak. Sebenarnya kalau orden tuh sebenarnya ditusuk gitu kan. Ini kita masukin bumbunya. Rafathar udah lumayan kental nih. Terus baru ya, minta piring buat Rafathar dong. Harusnya sebenarnya di torch digituin, cuman kita nggak punya torch. Ya, masukin kejunya biar dia meleleh. Ini kita masukin juga aja langsung deh. 2, 4, 7. Kejunya masuk. Oh, daun bawangnya belum dipotong-potong. Nih. Biar meleleh kejunya. Minum dulu ah. Nih, seperti biasa, galon le mineral. Kalau le mineral, galonnya selalu baru. Ini udah aku pasang. Ini tuh ya, kalau ini tutupnya tuh kedap udara, jadi nggak rembes. Pastinya bebas dari kontaminasi virus dan bakteri. Kalau pakai galon le mineral itu berasa aman banget karena galon ini terproteksi. Itu harganya udah termasuk galon, jadi nggak perlu cuci ulang.
Lem mineral bikin tenang, bikin nyaman. Kita potongin dulu bawangnya, jadi hiasan. Piring buat topoki yang orang gede mana? Ini topoki buatan Mama Gigi. Kayak mie tapi panjang-panjang ini. Tadi katanya mau cobain dulu nggak? Gak boleh kayak gitu, ayo. Nanti boleh download kalau cobain. Downloadin dari? Iya, cobain dulu. Pedes nggak? Enggak. Satu ini doang. Ya kalau enak ya makan lagi, kalau nggak suka. Kalau nggak suka juga boleh. Boleh. Tunggu dulu, panas. Kok kayak bau? Hah. Enak kan baunya? Kayak bau cuma. Iya kan, enak kan? Ini rasanya kayak cimol. Emang ya? Ih, enggak. Mau. Ya makan ini. Coba, coba dulu. Udah belum? Tunggu panas. Mau cobain. Kabelin, cium. Oh iya lupa. Lupa panas. Enggak, panas. Enggak panas. Baikunya yang panas. Apalah? Kok mie-nya gitu? Iya. Kacimol. Hah? Kacimol. Enak gak? Enak. Enak? Enak, boleh gak? Yang donder tadi. Boleh. Ya. Sini cek dulu. Bentar, Mama mau cuci dulu nih Om Dimas nih. Hah? Tunggu sebentar, sebentar 3 detik. Nyuci bawang yang udah dipotong gara-gara Dimas. Sabar boleh enggak? Si Dimas kepinteran deh. Coba lo gurih enggak ada sekarang? Sendok lo mana? Gurih. Ya. Udah kan? Udah. Mengalir deras. Masih. Oh iya, hampir tadi aku lupa, aku mau ngasih tahu kalau galon lem mineral itu 100% bisa didaur ulang. Jadi kita nggak perlu khawatir tuh bakal nyampah. Untuk keluarga aku menggunakan lem mineral. Nih Dimas makan, coba abisin. Cobain aja ya abis makan. Bismillah. Jadinya kental-kental gini ya. Kalau udah agak kering. Jadi ini tuh teksturnya kental. Kenyal. Rasanya ya kayak topoki. Betulan sausnya udah beli jadi tuh gitu ya kan. Jadi enak. Ya, enak rasa iya. Topoki gitu. Kita tuh cuma nambahin bawang, keju, garam sama bumbu rahasia tadi. Ini tadi kan sebenarnya direbusnya agak lama ya. Jadi menurut lo bumbunya gimana? Bumbunya tuh enak. Jadi berasa di Korea aja gitu. Emang lo udah pernah? Belum. Makan drama doang. Tapi ini sih kayak enak sih. Tetap. Yang menurut aku juga enak sih. Ini. Iya. Iya, ini buat nonton. Sambil nonton Korea, terus pengen nyemil biar kayak di Korea. Ini tuh topoki banget. Kalian yang pengen banget pedes, bisa ditambahin pedesnya. Ini tuh lagi sariawan ya. Jadi kayak makan ini tuh kecil-kecil. Kalau kenapa ya kalau orang sariawan ngomong agak ngecap ya makannya? Ini mbak, gosok. Pakai apa? Sikat. Hih? Iya. Eh sambil gosok gigi aku gosok kalau sariawan. Biar? Emang berdarah. Biar tambah gede. Besoknya sembuh. Kira-kira ada ide? Oh, taruh mbak. Ini tuh kan yang lagi tren ya. Tren di kantor. Makanya gue disuruh masak ini. Soalnya di kantor tiap hari makannya ini. Gue pikir tren apa? Beneran, tren juga. Masa? Nggak lagi tren. Tren di mana? Iya banyak yang beli di kantor kita. Ya pokoknya kalau coba deh, gue penasaran. Ini tuh sebenarnya tren beneran di antara kalian atau ini cuman bikin-bikinan anak kantor gue doang? Coba komen di bawah. Pokoknya kalau misalnya kalian mau kira-kira nanti aku masak apa, nanti bisa langsung komen di bawah. Oke deh. Langsung aja. Kita makan komen. Dulu. Makan topoki yang rasanya topoki banget.
yang rasanya Korea banget.